baru gajah, kamu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef Dun, maaf kita semuanya. Chef, masa tadi saya lihat Kang Ujang sama Binasi lagi berduaan? Mereka bukan udah putus? Terus hari juga saya salah dengar apa enggak ya? Katanya Kang Ujang sama Binasi mau kabur siap nanti malam. Mau lari. Tukang gosip telat ini. Iya, Dung. Kita sudah tahu, Dung. Masa sih, Sep? Iya, Dung. Semua juga udah pada tahu. Terlambat kamu, Dung. Dung. Kemana aja kamu, Dung? Punten, Ustaz. Ada apa? Kamu mau minta pengecualian supaya tidak dapat giliran azan? Ah, kamu saum. Udah tua, belum juga bisa azan. Punten, Ustaz. Bukan saya tidak bisa, Ustaz. Tapi suara saya kan fales. Alasan. Tidak ada pengecualian. Minggu depan semuanya dapat giliran azan. Harusnya kan kalian persiapan. Harusnya belajar. Sambil kerja di ladang. Sama Peter juga belajar bisa. Makanya bergaul sama Peter, sama Kusoy. Ajan aja tidak bisa. Punten, Ustaz. Bukan soal ini yang mau saya bicarakan. Saya mau... Udah nanti saja. Saya lagi banyak urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kusoy. Yunen. Bagaimana ini ngomongnya? Apa mungkin sebaiknya Pak Saum teh ke rumah Pak Ustad? Sekalian bawa map sama suratnya. Mungkin saja suratnya teh lagi dicari sama Pak Ustad. Oh iya. Iya, Junet. Iya, Kusoy. Ayo, Pak Saum. Biang gosip, malah ketinggalan berita ini namanya. Nggak berkah ini. Jahat kalian semuanya. Udah ketahuan Binasi yang udah ajak kawin lari sama Ujang. Malah pada diem aja. Cegah tuh sana, Sep, Dun, Sum. Lapor sana sama Pak Ustad. Pak Ustadnya sudah setuju, atuh Dudung. Astagfirullahaladzim. Ini baru berita bagus namanya. Ayo bareng-bareng kita pulang. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Dudung pengen punya istri dua. Seneng dia. Dia tahu Pak Ustadz ngizinin Ujang bawa lari Binarsi. Kamu madun. Sudah ketularan Dudung kamu nyebarin gosip. Nggak berkah kamu mah, Dun. Bisa nyusru kamu, Dun.